Pemirsa, Anda menyaksikan news update. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menolak tegas gagasan pembentukan Provinsi Bogor Raya yang mulai digulirkan di wilayah Bogor. Ridwan menilai gagasan itu tidak relevan dengan urgensi pelayanan masyarakat. Pemekaran Provinsi Bogor Raya digadang untuk mempercepat pemberian layanan masyarakat, namun hal itu ditolak oleh Ridwan Kamil. Menurutnya, pemekaran daerah tingkat 2 dan kelurahannya lebih diutamakan sehingga pelayanan masyarakat lebih terjamin. Urgensi pemekaran itu ada di daerah tingkat 2. Kalau daerah tingkat 2-nya banyak, DAU dari pusat juga banyak. Jatim dengan Jabar, DAU-nya bisa beda 15 triliun. Kenapa? Karena daerah di Jawa Timur 38. Jawa Barat hanya 27, padahal penduduk kita lebih banyak. Jadi memekarkan jadi provinsi nggak urgensi. Urgensinya adalah perbanyakan daerah tingkat 2 atau desa-desa dimekarkan sehingga pelayanan